Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua rakan-rakan terima kasih kepada Tuan Pengarah Malang Pengarah Isyarah Kanan semua ketua jabatan dan seluruhnya pesyarah-pesyarah dan staf sokongan. Alhamdulillah pada hari ini 29 April 2020, bermakna ini merupakan hari terakhir saya sebagai penjawab awam dan esok 30 April merupakan tarikh permulaan pesaraan saya. Jadi kesempatan yang ada pada hari ini saya lagi dengan penuh tulus ikhlas memohon maaf keampunan di atas segala perkara yang saya lakukan sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Dan memanglah saya juga merasa sedih apabila mengakhiri perkhidmatan dengan tragedi apa PKP ini. Nanti walaupun kita harap supaya PKP ini akan berakhir dan sama-sama kita doakan supaya Malaysia akan tenang dan damai di masa yang akan datang. Jadi memanglah banyak kenangan-kenangan manis selama 26 tahun 2 bulan saya di mata perguruan. Dulu mata perguruan Serta Ahmad Alim hingga diubah kepada IPG kampus Serta Ahmad Alim. Daripada belasan pengetua dan pengarah yang bersama-sama yang saya sama-sama berkhidmat bersama-sama mereka. Banyak kenangan-kenangan agama ni. Kalau nak cerita panjang. Jadi insyaAllah kalau ada kesempatan masa yang lain, saya akan bercerita dengan lebih panjang lagi lah. Ini buat video ni ringkas ya. Jadi lebih dulu saya ucapkan ribuan terima kasih lah semua di atas segala pelibatan, segala tunduk ajar, segala nasihat daripada rakan-rakan dan juga segala apa bentuk kerjasama yang begitu padu semasa saya di IPG kampus Serta Ahmad Alim. Jadi halalkan segala makan minum, halalkan segala mungkin yang saya terambil secara tak sengaja, mungkin terlebih ke dikurangkan. Kadang-kadang kita print kertas apa termasuk juga hal pribadi saya bagi pihak diri saya mohon ampun dan minta halalkan segala perkara yang mungkin kita terambil. Jadi saya ucapkan kepada semua selamat menuju jaya dan doakanlah saya supaya dapat menempuh alam persaraan dengan tenang dan damping juga saya akan lebih berkhidmat sebagai kami sebagai imam di masjid Darul Besar. Jadi insyaAllah sama-sama kita doakan. Jadi sekian, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.